Bapak yang sana aja kan? Iya, baik apa hubungan lagi? Ini mau pakai yang besar. Beda raya, Bu. Beda raya, Bu. Nah, ada teman. Gubernur Aceh Zaini Abdullah kembali melakukan inspeksi mendadak untuk meninjau pembangunan perluasan Masjid Raya Baitur Rahman pada Kamis 30 Juni 2016. Dua hari yang lalu, Gubernur juga sempat melakukan inspeksi mendadak untuk meninjau bagian area parkir bawah tanah. Dalam sidak kali ini, Gubernur meninjau pengerjaan lantai atas halaman masjid seperti pemasangan marmer, saluran air, dan juga payung elektrik. Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menanyakan progres pemasangan 12 payung elektrik di halaman Masjid Baitur Rahman. Gubernur meminta kepada kontraktor Waskita Karya yang dipercaya mengerjakan proyek tersebut untuk terus meningkatkan progres pembangunan agar bisa tercapai sesuai target. Saya mau tahu macam mana progresnya payung. Progresnya payung. Ini kan kita baru datang tiangnya dulu. Nanti selanjutnya kan lagi kita untuk mesin-mesin kita cari. Nah kita cari video survei untuk mesin-mesinnya payungnya nih Pak. Cari di mana? Buat di mana itu? Di Jerman. Payung. Sehingga ada butuh waktu. Oh, gak set ya. Dua mungkin acara transparansi sesuai. Ada beda lagi. Jadi Jerman semua tidak ada lagi tansi ya? Ya, saya Jerman semua. Apa itu tahu? Jadi berada kita. Kalau hidrolik sama power pack yang Jerman. Ya, bos itu. Bos ya. Jerman yang ini yang apa payungnya? Kainnya. Kain ini made dari Jerman. Oh, iya Jerman. Kali tested orang yang lewat. Itu nanti tuh. Kalau dia jadi DPR rame-rame. Yang saya dengar rakitan itu apa yang rakitan? Rakitan dipasang ini om. Oh pasang. Pasang, bukan material. Material, ada material yang sudah high strength itu dari Swedia. Ini kan dari Jerman Swedia. Kemudian yang ini bisa... Biru atau taboh bu? Yang apa? Rangkai. Rangkai yang dipegangin om. Yang high tech itu dari Swedia. Bahannya dari ini di rumah. Bahannya kita dibuatnya di Bekasi. Tes angin yang segala itu apa sesuai sudah dites. Lebih sampai 40 knot ya? Iya, ada 40 knot. Di Medan dites ya. Bu. Oh, pakai ya. Kau tahu di anda ya, istri.